cuaca bagus ya. Seharian loh. Kadang jarang kita kesini, apa ke gunung cuaca gini deh. Iya, sekarang kan musimnya. Musimnya lagi bagus-bagus nih. Kemarin ini cuaca bagus. Mm-hmm. Gerimis pun gak ada. Gak ada. Jadi kita itu di Gunung Bon, Puncak Bon. Ternyata Pak Mali, anu, Kak, Bon itu berawal dari kata bo, 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 bau, bau, bahasa Balinya bau. Iya, ini bau. Tetapi ada yang salah mengartikan, walaupun tahu artinya itu ya bukannya salah ya. Kita kan nggak bisa menyebut salah ya. Sebetulnya kurang tepat yang ini. Menafsirkannya. Kalau kita membuat sebuah acuan, dan kita itu harus punya acuan. Kalau acuannya itu memakai sastra kuno, ternyata bu atau bon akhirnya. Ya, akhirnya jadi bahasa Bali. Bali juga Badung, jadi bon. Ya, bon ya. Akhirnya ternyata kalau dulu kan ya memang ditafsirkan jadi bau gitu. Ya. Bau yang di sini itu berbau harum atau apa kan gitu. Ternyata tafsirnya kalau kita balik lagi ke korek-korek di sastra kuno, bulan dalam arti itu ternyata seseorang yang dulu pernah ke sini dan akhirnya seseorang ini ajarannya itu menyebar luas ke lokasi di sekitar sini ke banyak orang. Dan nama orang yang bermaksud ini yang membuat ajaran ini, yang membuat ajaran yang pada waktu itu, akhirnya dikenal masyarakat menjadi harum. Ajarannya harum, ajarannya bagus, ajarannya mencerahkan kan gitu mungkin. Ajarannya itu menuntun kita untuk menjadi orang yang lebih baik kan gitu. Akhirnya nama harum itu diambil dari ajaran orang ini ternyata bisa merubah pola hidup kita, kan kayak gitu. Jadi nama orang ini akhirnya sangat harum, berbau harum, apa ya namanya, ajarannya menyebar dengan bagus. Akhirnya lambat laun disebutlah bau, karena yang bersangkutan beliaunya itu pernah singgah di sini. Dan ternyata setelah kita telusuri, cerita atau kisah itu pernah ditulis, tetapi malah dironta di Kerajaan Belambangan. Jadi seseorang itu pernah ke sini, ke suatu tempat untuk memasang lingga di atas tadi itu, kan ada lingga itu tiga berjajar jadi itu ada tahunnya ternyata. Itu tahunnya kalau zaman dulu kan nggak disebut tahun 1900 kan nggak, tetapi dia itu membuat bahasa Sanepan namanya itu, bahasa yang diumpamakan disembunyikan, dia itu kode gitu ya, kode dia itu menyebut rambulan kuwarnaning tejo hambulu, rambulan kuwarnaning tejo hambulu, rambulan itu kan satu tejo ini adalah pelangi. Tetapi sepenggal separuh, pelangi separuh. Kalau full satu, ini kan 10. Nah itu karena separuh, karena tejo itu 5. Berarti kan 50 kalau digandeng 0,5. Nah ini 0,5. Nah ini kalau diartikan ambulu ini adalah sumber air yang intinya satu berarti 0, 0,
0110 kalau dari belakang 0151. Kalau digabungkan lagi ke huruf Saka berarti 1050 Saka. Kalau dimasehikan tinggal nama tuh nambah lagi 78 berarti tahun 1050 ditambah 78 berapa? 1128 berarti kisah ini terjadi tahun 1128 Masehi. Kisah seseorang ini yang dari asalnya enggak disebutkan dari mana, tetapi datang ke sini memasang lingga di atas di tahun 1128 dan membuat sesuatu yang menyejukkan, indah, mengharumkan dan lain-lain. Akhirnya ajaran mereka ini dikenal, orang ini yang bersangkutan ini dikenal karena mereka ini beliaunya ini mempunyai suatu yang mengharumkan kan gitu. Akhirnya gunungnya disebut bau Sibon. Karena kita logat Badung disebutlah Bon, Bo jadi Bon. Itu uniknya ya, gunung-gunung masa lampau. Ajarannya berbau, itu berbau sampai ke seantero. Sampai kemana-mana mungkin bisa sampai ke Denpasar, bisa ke ke Mengwili, bisa ke Singaraja gitu mungkin. Berbau kan akhirnya menyebar kemana-mana. Sifat bau ini kan menyebar, menyebar kemana-mana, terkenal kemana-mana kan gitu. Nah, lontar ini malah yang nulisnya itu di Kerajaan Belambangan waktu itu. Sampai sekarang masih ada. Kesimpan di Belanda. Gitu. Dan lagi lainnya banyak, gunung-gunung lain. Waktu itu ternyata menamakan gunung gitu ya. Berarti setiap gunung-gunung itu ada sejarahnya. Berarti menentukan sebuah peradaban juga ya? Ya. Berarti kemungkinan orang itu berasal dari Belambangan. Kalau melihat dari lontarnya ditulis di Belambangan. Kalau tradisinya sih malah dari Kediri, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Tetapi karena lewat Belambangan dan di sana dia juga memasang lingga juga. Akhirnya kecatat ke sini. Tetapi belum jelas namanya tidak di... tidak jelas nama beliau, nama beliau yang jelas orang Empu. Mungkin gunung-gunung lain juga gitu ya, ya proses apa namanya pasti ada aja kayak gini kan, penamaan. Tetapi ada tetapinya, kalau gunung itu kan mempengaruhi sejarah suatu peradaban, itu kadang-kadang dimulai dari gunung. Untuk merubah peradaban, gunung juga kadang-kadang kan dirubah oleh seseorang yang atau suatu kaum yang ingin merubah sejarah. Iya, betul-betul. Ayo, contohnya Gunung Agung. Dulu kan Gunung itu Langkir. Langkir. Karena ada maksud atau kemauan dari kaum ini untuk menyebutkan ini Agung supaya si kaum ini mungkin bisa terangkat nama derajatnya dan macam-macam. Akhirnya dirubah jadi Gunung Agung. Gunung Batur. Ayo, Batur dulu kan juga bukan Batur namanya. Terus di Selayu itu namanya masa lampau juga. Tapi yang belum berubah ini Bon. Bonnya. Catur itu belum berubah. Itu Giri Sangyang belum Giri Sangyang. Batu Kayu belum berubah. Pasti ada maksud tertentu dari penamaan itu kan, gak macam-macam kan, tiba-tiba ngasih nama ini kan gak mungkin.
ada sejarahnya ternyata. Jadi betul kalau sih ininya ya, gunung itu melakukan apa namanya, bisa membuat sebuah perubahan itu di saat namanya erupsi, berapa orang yang harus pindah gitu. Kan membentuk bumi baru di suatu peradaban, tempat ya. Peradaban di suatu tempat pengungsian tahun 60 sekian itu kan itu meletus ya, kan, banyak, kan banyak yang menyebar ke Sumatera, ke Sumatera, ke Lombok juga kan, ke Negaru. Nah kan ada satu koloni, satu keluarga gitu. Terus gunung juga jadi sumber kehidupan. Kenapa? Karena di gunung ada sumber air. Sumber awalnya muasal-muasal air kan di gunung. Yeah. Ini contohnya di kita di sini. Yang beji. Yang akhirnya turun dapat kita lihat di jembatan Tukar Bangkung. Turun lagi jadi besar-besar-besar-besar. Sampai ke Badung. Badung. Iya. Yeah. Itu rumah itu kan besar juga. Bentar, ini kayaknya ditukar di mana ya ujungnya? Apa yang melewati di Mambal ya? Berarti tukar Ayung ya? Ayung ya? Ayung kayaknya. Oh bukan, bukan. Ayung lebih sana lagi. Oh Ayung. Ya. Ini sebelahnya, bener gak? Nah, Ayung ini di sebelah timurnya Sangeh dia ini. Itu kan Ayung. Sebelah timurnya Sange. Oh iya. Oh iya. Ayung ya. Ayung? Ya. Ada oh gitu. Sampai menjadi sumber kehidupan kan? Iya. Sawah, sawahnya kan airnya dari situ. Ayung. Berarti ujung sungai? Ya gitu ini. Ini ya. Di gunung. Berarti ini. Kecil-kecil ini. Makanya gunung itu zaman masa lampau. Masa lebih-lebih tahun-tahun itu benar-benar disucikan. Orang yang naik gunung adalah empu, resi, raja gitu. Kemudian raja yang di Raja Badung ke Mangu, kayak gitu. Belum yang di tempat lain, sama. Nah, sekarang balik ke zaman kita. Kalau kita ke gunung nyampah, waduh, kacau, kacau. Mungkin bertolak belakang dengan ajaran leluhur. Oh, iya. Ke gunung, kerawan di gunung, waduh. Kasih. Aduh. Ke gunung, coret-coret. Ke gunung, pohon di tato. Udahlah, tapi gitu tuh, kita gak menyebutnya salah. Enggak. Oh, kalau kita menyebutnya salah, mereka yang mencoret-coret pohon, mengebangi kan kita jadi sok benar. Iya. Cuma belum tahu. Mereka gitu punya apa namanya? Di saat membuat pencitraan sudut pandang sendiri. Iya. Punya gini dia. Misi untuk dirinya sendiri biar terkenal, biar dikenal gitu loh. Tetapi mungkin ya, mungkin kita kan menyebutnya juga gak bisa mengakui salah. Mungkin mereka belum tahu bahwa gunung adalah tempat yang disucikan. Bayangin loh, cara membuat namanya aja karena terinspirasi dari seseorang yang luar biasa. Ya, ya yang mengajarkan kita cara berbanten ini, apa yang di yang kita lakukan di Bali sekarang ini, ya kan mereka yang membuat. Mungkin sampai bercocok tanam juga. Bercocok tanam, irigasinya, sampai menciptakan sistem-sistem subak mungkin ya. Nah, kan dimulai dari itu orang-orang yang punya bau, punya karisma kan itu, punya kepintaran, punya pengetahuan, kan mengikuti juga jalannya kan gitu. Jadi di sini apalagi di media sosial gini, marilah kita belajar, kita kini belajar juga, belajar bersama-sama supaya lebih bijak memperlakukan gunung sesuai dengan kodratnya. Jadi ya kalau ada sampah, wah ini perlu ini, kalau kita bakar aja dah kan gitu. Iya, gunung setelah itu apinya dihilangkan, kalau dibawa turun ya jadi sampah lah lagi, cuman pindah tempat aja.
ya gitulah. Tapi ya kalau kita menikmati alam kayak gini, apa namanya, masih menganggap gunung menjadi tempat suci itu, kita nyaman loh kak. Anu kak ya itu kira ya, tidak menjadi tempat ini menjadi tengat angker ini. Bisa lagi ke tempat ini mau nyaman gitu katanya kan. Serem, memang serem. Serem. Yang kemarin aja kayak gitu. Gelap. Beji. Gelap juga. Gelap. Tapi nyaman-nyaman. Ya, tidur-tiduran gitu. Lagi, ini ada lagi. Khususnya untuk yang, karena hobi mendaki gunungnya lagi booming sekarang. Iya. Kita tuh harusnya ke gunung. Bukan harusnya ya, kita ini versi kita aja, tapi ini enggak benar loh ini. Tapi cocok dengan kita, tapi moga-moga cocok dengan yang lain. Ingat, cocok bertiga dulu. Cocok bertiga dulu. Ya, ya. Kita itu enggak bersusah payah lari jatuh bangun untuk mengejar ke puncak. Malah-malah kalau kita punya gejala penyakit jantung, rawan. Kita jadi rawan. Ya. Karena berat kan? Ya. Kita tebakan kan, pos terus. Nomai itu gitu. Sementara kita tidak melihat tangan kiri. Ada anggrek bagus kita kelewatan. Ada pohon lebar. Pohon lebar bagus. Kelewatan. Misi kita puncak. Iya. Sementara di puncak 5 menit 10 menit turun lagi terus ngapain? Kan gitu. Ya. Itu nah, kan untuk mencari apa namanya? Eksistensi. Pengakuan aja, misalnya udah pernah sampai di puncak itu. Harusnya kita, kita nggak perlu gitu lagi lah. Kita itu menikmati karunia dari alam semesta ini. Ada pohon dalamnya bagus, masuk ke dalam. ada lumut bergelayutan gini. Sebentar. Karena zaman sekarang, kita foto dulu. Tiba-tiba matahari kayak yang tadi itu kita jalan, matahari pas di posisi kita. Oksigennya banyak sekali gitu. Nikmati oksigen. Keren. Karena gini, satu gunung umpamanya TikTok itu bisa lah kita tap atau mungkin 2 jam dah nyampe. Satu punggungnya itu tiga hari nggak tembus juga kan. Harus paling nggak menikmati karunia Tuhan, karunia alam, mumpung kita masih sehat. Nah gitu, sekarang karena ini kita sudah berjam-jam di sini, kita pedes sekali kemarin. Apa gak ngopi lagi tadi? Kopinya kan banyak loh. Banyak. Kompor. Ngopi. Sayangnya gelas saya ketinggalan. Untung ada Uni. Warnanya gini. Ingat tuh. Nanti tak bawain, nanti ingetin ya. Iya. Saya beli ini. Gelas ini. Ada tutupnya. Kemarin saya dikasih hadiah dari sini. Jadi, pasti di plastik. Ada ini. Ini masih ada. Ini lagi. Harus dihabiskan. Berat. Berat waktu terus bapak turun lagi. Sampai di rumah lupa kita makan. Nah itu lagi satu minggu jamur. Tapi kalau rutin tiap minggu gini enak ya, sehat. Ayo perlu ya.
seminggu sekali gitu. Nyari tempat ngopi. Pindah ngopi. Bayangin aktivitas kita itu kan berbeda-beda. Pak Madi di Bupu aja besi aja. Pak Pandu apa? Sama. Motong-motong besi gitu. Ya. Saya di depan komputer aja matanya sampai belek kan. Sampai ini. Tapi kalau udah digigit sini, ini udah enggak double loh. Mata saya ini kan ini. Apa namanya? Ini enggak sesuatu itu double ya jadinya. Tapi kalau gini normal. Apa komputernya kita pindah ke sini? Enggak normal amat ya enggak sih, tapi mending lah. Mending. Iya, mending. Enak kalau tiap minggu gini ya. Ini udah rutin ya ini? Rutin tiap minggu ya? Tiap minggu. 1, 2, 3, 4, ya rutin. Itu aja hari sekali. Waktu sakit gigi, kebanyakan ngopi. Apa nyebab itu? Gak pernah saya itu sakit gigi sebelumnya itu. Pernah panas terusnya. Belum tahu itu apa penyebabnya. Mau kemana? Mau duduk. Ya, kadang kan orang sakit gigi dikasih paracetamol sama dokternya. Ini panas badan. Terus ke sana. Enam kali berturut-turut, 5 kali dihajar hujan. Kadang-kadang sekarang paling bagus ya. Iya. Sekarang ini mulai bagus ini. Apa enggak enak terus? Berapa minggu yang lalu? Pas berangkat. Udah hujan mulai pagi itu. Padahal lokasinya bagus sekali. Masalahnya tahu enggak? Karena enggak ngajak saya. Minggu depan ayo. Ya, kalau ada waktu. Ya. Rubah gini dia. Rubah style Kak Pak nanti. Kita itu sebenarnya sekarang itu camping. Kalau orang barat menyebutnya itu campfire. Karena membuat camp sama api, ya, api unggun. Ya gitu lah, kita ngabisin kopi sekali lagi. Terus turun 4 jamnya. Mungkin gitu ya. Kopi mau kemana? Lagi. Area juga sudah bersih dari ini gitu ya, bersih sudah, nanam pohon sudah, ngopi sudah, rokok sudah, sampai ini sama rokok dari satu terus kemudian kita turun. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, semoga bisa minggu depan.